atau kemana Pak nggak ikut? Pak Tato, ini kebetulan yang pertama saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, ini mewakili Pak Tato pada hari ini. Beliau memberikan amanat kepada saya untuk mewakili Pak Tato selaku calon terpilih bupati, karena beliau ada tugas dinas yang tidak bisa ditinggalkan, karena beliau setelah cuti kemarin beliau sekarang menjabat lagi bupati. Oleh karena itu ada amanat dinas yang tidak bisa tinggalkan, oleh karena itu beliau mewakilkan kepada saya dan juga menitipkan salam hormat dan ucapan terima kasih kepada semuanya yang telah memberikan kontribusi dan peranannya masing-masing kepada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cilacap tahun 2017. Khususnya juga kepada teman-teman media, terima kasih luar biasa telah membantu dalam sarana memberikan sosialisasi kepada masyarakat terkait dengan pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati.